Hello guys, welcome back to my channel Adinio Gaming. Oke, kembali dengan segmen Adinio's Impression guys ya. Kita sekarang bermain game RPG terbaru ya, anime style. Namanya tuh Eroica guys ya. Gue download ini di TapTap. Gue gak tahu sih udah ada di Google Play Store apa enggak, tapi nanti gue cek ya. Begini guys ya, ternyata disini langsung mulai guys ya. Oke, okay. Gak ada suaranya ya. Oke, okay, di sini kayak prolog awal-awal ya guys. Dan gue make guest akun sekarang. Okay. Game bahaya buat kalian, gue nggak tahu ya. You'll be in my memories forever. Wah, no, baru gue lihat itu muncul aja itu dua sepasang barang yang paling gue demen. May you always find your way. Okay, girl voice, hi there. Kata. Wake up. Aduh, tampar anjay. Ini adeknya kah? Oh, bukan. Dia siapa? Thank goodness you're awake. Kata. Ouch, my face. Never mind the pain. Kata. Can you stand? Dia siapa? Ini adeknya kah? How are you feeling? Kata. Bagus ya guys. Ininya guys. Apa? Ke 3D-nya. Karakternya 3D apa gimana sih ini? Apa 2D? 2,5 semi 3D gitu? Katanya sini game RPG guys, ACGN katanya. Oh, ini namanya Luna guys, Princess of the Kingdom of Golden Thor. Golden Thor Princess katanya. Mari kasih lihat gameplay-nya guys ya. Eroica, dia tuh muncul di Play Store gak sih? Oke, okay. Oh, tiba-tiba dia ngeluarin shield, anjir. Dari mana, kocak? Hah? Maksud dari mana ngeluarin shield? Hah? Buat juga, wow. Dia juga bingung sendiri, guys. Tau kan? I don't get it, but I'm supposed to fix with this now, I guess. Oke, okay, kita klik si slime ya. Wow. Oh, ini... Oh, full turn base kah? Oke, ini kayak full turn base ya guys. Kita bisa serang. Juga ada, oh gitu. Oke, oh, ada lagi muncul Forest Werewolf sekarang. Siapa ini? Princess, be on your guard. Lady Luna, Arion Helmer. Oh, ini teman-temannya kah? Penjaganya Kipu sama Marion namanya. Namanya Kipu sama Marion namanya. Oke, okay, sekarang kita kasih tahu skill guys. Jadi, each active skill has its own cooldown. However, you can instantly cast it by using MP katanya. Okay, kita bakal hit shoot. Kita pikir ke dia. Oh, ada animasi ya guys. Wih, mantap. Oke, okay, kita coba lagi. Pakai yang ini. Sini. Oke, keren. Ada semua kan? Animasi skillnya, semua karakter kan? Mantep ya. Gue demen animasi skillnya guys. Oke. The shield turn back into an owl. Oh, shield itu si burung hantunya. Okay. Kipu Kiryu ini, Royal Archmage of Gold. Oh, the Archmage guys. Kenapa setiap Archmage slowly ya, anjay? Dia Marion, Royal Gardener. Lu Gardener, cok. Amidos. Okay. Oh, kita kolos. Apa nih? Oh, ini auto. Ada autonya kah jalan questnya? Oh, bagi dong auto ya. Eh, ada itu, ada. As you move, you'll find chest. Oke, okay, kita klik chestnya. Dapat durable great sword tuh buat apa coba? Mysterious seed dapat dari mana itu mysterious seed? Kalau lagi terus, itu kelewat. Oh, strike twig, itu lagi, weh. Ya ngelawan anjay. Sakit banget.
Mana ini bisa nge-heal guys, kita lihat. Healnya AOE ya? Wah, AOE nge-healnya guys, keren. Wait. Ini AOE kah? Mampus nih AOE lu guys. Makan nih AOE. Ini kipu kiri, jangan-jangan kirinya gede nih ya. Mau AOE anjay. Sumati lah. Gue ngerasa kipu kirui gitu deh guys, ini guys ya. Apa? 10.000 kan lumayan anjay. Oh nih juga bisa di ini, kok gak mau auto? Oh ini guys ya, interaktif guys. Jadi ya mendingan gak usah auto lah ya. Jadi kalian bisa ngelewatin sesuatu yang penting guys ya. Ini apakah? Modern juga. Awesome, a train that runs on rail made of light, so that's an Arkham button. Okay. Quest complete. Ini udah gacha kah? Oh, kita dapat. Oh, ini kayak base gitu ya. Okay. Moving base Arkham button. Okay, ini naik level. Okay, clear reward, buset udah banget. Oh dapat equipment, oke. Okay. Arham, kita ke Arham guys sekarang. Itu karakter apa itu tadi? So this Arham, apa gini sih posnya anjay? Put his head outside, just feel like a train back on Earth. It is a coincidence. Siapa lagi nih? Siapa lu? Masinis. Ya, kecil. Welcome to Arkham. Luna, allow me to make introduction. This is Chief Conduct Audi Conductor. Masinis ya benar. Oh, Arkham. Airi namanya. Airi Conductor. Conductor. Ini. Oh, ini. Oh, ini UI-nya. Oke, ini apa? Team. Oh, kita bikin team. Oh, kita dapat Marion. Oh, kan nggak dapat Kipu Kirui, guys. Kipu Kirui itu berarti OP, guys. Nggak dapat Kipu Kirui. Dapat si Marlon. Dapat ya. Panis tempur. Oh, kalau kalian orang baru, pemain baru tuh bakal dapat tempur guys, bakal dapat hadiah-hadiah guys ya. Siapa ini? Nih gue cari nih karakter kayak gini lah. Berani sama perempuan dong lu. Bisa-bisanya lu jahat sama perempuan kayak gitu anjay. Ngeliat itu dua. Gila gede banget dari samping anjay. Yah. Mati anjay. What is this? I don't remember anything. What do you mean? Lah, dia kabur anjay. Oke, ini Arham bisa nyerang juga ya. Arham bisa nyerang guys. Oke, ini Arham nyerang ini. Oke, Bukiru nyerang dari Arham. Bener kah? Gila. Oh, jadi Arham bisa juga buat nyerang ya guys. Lagi Precore intense semua, kapan lagi nih? No, praise the Precore, the hero is a chaotic leaf. Oke, terus Mantap. Oh, point. Upon entering the first battle, all Precore are activated with the Precore God field. Select an active Precore to enchant. Terus the Precore kena setelah pokoknya itu kita buat ada buat kayak enhance kekuatan gitu ya, ke picor gitu guys. Baik priority operation ranger. Berubah poron ini lebih bagus poron kah? Aegis poron activate. Bisa nahan loh.
dapat ulti kah kita? Warning, warning, boss encounter. Oh, dia punya sekarang Divine Protection, Crit Shield to all allies. Oh, dia bisa Crit Shield to all allies, guys. Ulti jadi punya animasi ultinya ya? Apa semuanya karakter punya animasi ulti? Tidak tahu. Aegis, ini tenangnya cuma segitu, tapi dapat shield sih. Oke, kita bisa pakai ini ya. Oh ini Archmage Workshop, passive skill itu to engage, increasing damage from strong armor. Oke, kita ini dulu. Kita melihat. Terus kita pakai Archmage Workshop, terus pakai ini guys, ulti dia. Oke, serang Luna. Bisa kalian skip ya, guys. Oke, ini kalian bisa heal. Ini kenapa potion gini? Apa tuh sih itu? Bisa lihat ya. Ini kita bisa tell perfect to chance to inflict attack down. Kita coba inflict attack down. Oh, weak point-nya si Marion malahan. Kita tunggu lagi. Kita skip aja, gak apa-apa. Kita shield lagi. Oke, ini kita pakai ini. Wait. Eh, wait, oh, ini pantesan. Tolong begini. Begitu lagi, cok. Pakai ini. Mati langsung critical. Mantap. Udah anjir. Ya hidup lagi. Siapa ini? Oh ini Kupukiru ya. Nah. Ah, Kupukiru lama lu. Jadi ngomong-ngomong doang aja. Nene, ini has, oh kita dapat baru guys, Nene guys, Mage of the Stars. Oh ini gacha nih, akhirnya gacha. Selective summon, selective summon ini special summoning that allows you to perform summon heroes 10 kali sebanyak 20 kali guys ya. You can try as much as you like until you find component what you like and is for free. It's an amazing kan ya. When you summon you can obtain valuable pre-core sebesar new heroes. Oke. Gue gak tahu nih yang mana tier list yang bagus guys. Ini animasi summon ya. Gue summon ini Arham ya. Oke, jadi ini apa? Lisa bintang 1. Beast of the Arena. Oh, ini emasnya, rainbow-nya. Oke. Waduh. Itu apa nih dia? Suare. Oke, Iron Blood Impress. Oke. Chloe bintang 1. Oh jadi apa? Oh kita juga bisa keep ya. Oke, kita bisa oke. Jadi kalian juga bisa dapat di sini dapat equipment pre-core ya sama karakter guys. Karakternya itu ini guys ya. Gue juga dapat sini ini dapat double anjir si Nana ya. Terus juga kita dapat bintang. Oke, gue bakal keluar dulu guys, sabar ya. Gue bakal keluar dulu. Gue mau lihat ini guys ya. Tier listnya sebentar. Gue mau lihat tier listnya guys.
Oke okay guys, tadi gue udah lihat tier listnya, ternyata si Suare ini tiernya A guys. Yang bagus tuh tadi Raid sama siapa gitu namanya, bukan gitu ya. Kita bakal rest sama lagi. Si Kipukirui tiernya S guys ya. Kebenaran kata gue, dia tuh OP guys. Tiernya pasti gede, tier S. Yang gede tuh Raid sama siapa, Melvina apa siapa gitu namanya. Oke. Okay. Apa ini? Xenia, oh karakternya juga lumayan bahaya karakternya. Majesty of Flame, Guts, oke okay, karakter bintang 2, Apostle of Heaven, oke okay, Len, oh ini yang dijadiin nih di bannernya ada Len, Florence, oke okay, ini banyak dapat, ini banyak dapat bintang 2-nya ya, oke okay, ini siapa? A Hurtful Lie, A Soulless Truth, siapa nih? Oke okay, di antara dua nih. Wait sama Melvina, siapa yang namanya? Siapa nih? Mince, aduh bukan guys, bukan Mince guys. Bukan Mince, bukan Mince. Ini kalau gak salah api deh. Duh. Oke, ini karena cuma dikit nih bintang ininya nih. Emuol. Oke. Trying to escape is useless kid. Siapa ini? Wah! Onesan. Ini kayaknya nih yang tier S ya. Ya right nih tier S. Ah. Ah. Aduh, tapi bintang duanya dia, guys. Duh. Langsung. Oh, free boss always becomes with me all. Cewek cowok nih. Cewek, guys. Ini siapa namanya? Melavi namanya. Lupa namanya. Ini Melavi ya. Tapi bintang 2-nya cuman 2, guys. Ah, tapi gue lebih demen Roid sih sama Melavi ya. Kita lagi ngus guys. Roid yang itunya banyak. Siapa ini? Wow, Orsala. Ini Orsala itu. Nah, ini guys, apa? Bintang E, tier S. Oh ini, oh bisa dapat juga ininya, prekornya SSR guys. Jadi ini ya, kita ngejar yang tier S, oh, ini SSR nih. Si Melavi itu itunya. Oke, pira sama aja. Oh ini semoga, ini baru nih Stella. Oke ini dapat SSR ininya. Rekornya Post of Victory. Oke. Okay. Oh, dapat Sprite nih. Oh, ini ideal nih, guys. Ini ideal nih, tapi bintang 2-nya cuma si itu doang ya. Si Stella doang, tapi kita dapat rekor yang SSR, guys. Kita favorit yang ini aja, kita favorit yang ini. Oke. Okay. Magic. Aduh, tidak ada less full magic, guys. Kita dapat Sprite sih, terus bintang 2-nya ada 3, guys ya. Florence, Freja sama Emuwald. Tapi ininya prekornya enggak ada yang SR, guys. R semua. Oke, kita pakai ini aja lah. Tadi yang ini ya. Yang ini enggak apa-apa ya. Dapat SR prekornya 2. Ya 2. Sebenarnya dapat 3 SR-nya tapi yang satu dupe ya. Terus juga dapat ini, guys ya, SSR. Oke, ini aja confirm. Confirm the current summoning result. Yes. Oke, okay, kita yes. Great, guys. Oke, okay, kita langsung bisa timnya. Kita pakai tim, oke. Okay. Kita masukin Raid ke sini. Udah, gue mau ganti yang lain dong. Oke. Okay. Gitu guys ya. On the daily check-in. Ada Arham, welcome event guys. Jadi kalian bisa sampai 7 hari dapat 3 hero summon guys. One ticket will summon 10 heroes. At least 1-3 star heroes is guaranteed katanya. Oke. Okay. Oke, okay, gitu ya guys. Heroika. Oh, ini katanya game baru guys ya. Kita bagin the stem tour guys ya. Begini ya. Oke okay, guys, mungkin segini dulu ya. Oh, tunggu guys. Ada mail, the mail. Special check-in reward. Oke, okay, ini ada apa aja nih? Banyak banget nih. Ini udah kita open guys. Elek. Tech Room Pet. Oke,
Oke, gak ngerti ntar aja ya. Pokoknya itu ya, banyak hadiahnya guys. Dan di sini kalian bisa ini kah? Bisa ini ya guys ya. Kalian bisa reroll kalau nggak salah ya, harusnya bisa ya. Data reset tuh, data reset ya. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari gua ya guys. Kalau kalian suka video jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Terus tolong bantu saya untuk mencapai 500 subscriber ya guys. Oke. First impression ini game bagus ya guys. Salah satu game tipe anime style RPG yang gua demen banget guys ya. Turn based RPG gua banget guys ya. Karena full turn base, jadi ya kalian bisa ngebikin musuh kalian tuh nggak bisa nyerang sama sekali guys, kalau kalian pinter-pinter ngeliatin strategi guys ya. Oke, kalau kalian mau nyoba kalian bisa download di TapTap kayak guys ya, kalau ini game baru banget kayaknya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, good luck, see you, bye, ciao.